Assalamualaikum. Hari ni hari ke-6 Sheila duduk sini. Besok seminggu. Kita duduk sini bukan sehari dua. Kita duduk dekat Penang kali ni sebulan dengan husband kita. Hariku harus dipenuhi dengan ada kerja sikit. Jadi kita duduk Penang sebulan. Jalan-jalan hari ni. Tadi kita pergi apa tu? Mall ya? Perangi Mall and Queen's Bay. Nasi kandar kapita maju. Alah, cuaca cerah. Cuaca cerah. Ini. This place very top nasi kandar, okay? Tu. Nasi kandar imigrasi. Tengok orang batu. Yo, ratu bosku. Sheila dah ni kali ke berapa Sheila pergi Penang, lupa dah. Macam duduk sini. Ini masalah tak lintas lagi. Putih melapak masalah. I love Penang. Hari-hari makan nasi kandar. Kita duduk dekat sini. Saya nak parking dekat luar ni, mana nak parking dalam mencok ya. Nak pergi berjalan, kita nak pergi cari makan dulu. Sheila pasti dekat Penang. Kita nak explore Penang. Apa yang best kat Penang ni? Bulan ni kan dia tengah musim durian. Tapi suami Sheila tak makan durian. Okay, nanti kita pergi. Nanti Sheila ambil video. Okay, hari ni jalan apa nak reto? Lagi jalan mana? Lagi dekat mana ni? Pasti dekat mana? Padang Kota Lama. Ni Padang Kota Lama ni tengok. Tapi tak ada kapal. Kalau ada kapal lagi syok. Kita ada orang mancing kat sini. Panas cuaca ni tengok. Dia slow-slow lah sebulan. Banyak lagi masa. Ni baru duduk sini. Dia nak seminggu. Tinggal berapa minggu lagi.
yang sedap. Kalau kita sebutnya memang famous dengan nasi ayam penyet lah. Betul tak? Jadi sekarang kita tengah jalan-jalan. Tak tahu nak jalan-jalan ke mana. Nak makan durian, Sheila pula boleh makan. Tapi husband Sheila tak boleh makan. Dia memang tak makan benda. Durian tak makan, petai tak makan. Dia tak makan benda dua tu. Ya, tak apa nanti cari ke mana. Kita pergi design village. Ya, macam ala-ala yang dekat JPO. Aku baru, JBO kan, JBO apa benda lah. Tapi kita tengok apa ada dalam ni. Akhirnya mall. Okay, boleh. Oops. Jalan dekat CD dulu. Oh, ni nak show. Slow. Kita dah keluar dari ni. Ni tempat mall tu sebelum kita kena rasuk dalam tu. Tadi suami Sheila nak belanja Sheila makan durian. Sheila memang hantu durian. Ramai juga yang boleh makan durian, ramai juga yang tak boleh makan durian. Macam suami Sheila memang tak boleh makan durian. Kita pergi ke balik pulau ni nak makan durian. Dah jam dah kalau masuk sini kalau musim-musim durian ni. Jam. Suami nak belanja makan durian. Durian apa? Musangking. Musangking, musang berjanggut. Musang cokodok. Ah, sini je. Okey, tunjuk situ. Sini saya dulu pernah makan laksa. Laksa dalam tepung. Laksa dalam ni, laksa dalam tepung. Warung Hashim. Ah, laksa dalam tepung. Ah, bawah ni, bawah ni. Laksa dalam tepung. Ramai. Sekarang dah tak buka. Okay, kalau pergi Penang bolehlah makan. Suka makan laksa tu. Laksa Penang dalam tempurung. Tapi parking nampak macam penuh sebab dia jahat. Let's go. Kita cari durian. YB durian pun ada. Berapa tu? Dia tengah timbang dia punya. Berapa tu? Lagi kecil. Okay. Tak ada kecil lagi ke? Kecil. Apa makan durian ke ni? 201. 101. Kita makan durian. Ni Sheila seorang makan. Sheila tempat viral ni. Okey. Durian ni makan. Okey, Sheila nak makan durian. Sheila seorang makan durian. So, Mi Sheila tak makan durian. Yang ni apa nama tu? IOI. IOI nama ni. IOI Mall. 101. Mi Sheila nak test. Dah. Sedap tak? Bagaimana perasaan anda? Macam mana rasa dia? Sedap, ya Allah. Sedap, ya Allah. Macam mana Sheila nak habiskan ni satu biji? Sheila dah habis makan durian satu biji. Tadi suami nak beli, nak suruh makan dua biji. Tapi Sheila tak sanggup nak makan dua biji. Sebab satu biji tu pun dah banyak dah biji di dalam tu. Dah banyak dah dalam tu. Alhamdulillah sedap. Iaitu tadi 101. Durian 101. Sedap. Alhamdulillah. Dekat Penang ni dah pesta dah. Dah start pesta durian lah gitu. Dah merasa dah kita makan durian. Sheila seorang je makan. Jadi, oh my god, tak nampak. Tak nampak sangat. Okey, kita nampak. Tinggi ke? Tinggi. Allah. Tinggi. Mungkinah baru.
Bahang. Masya Allah, cantiknya. Dam Teluk Bahang. Balik ke this is journey drive. Rumah lah. Balik ke hotel. Ni kat KL pun ada ke benda bangunan macam ni? Apa abang nak cakap? This is journey drive. Orange chill seafood. Ini agak membuat terowong di dasar laut. Makan nasi Thai. Di view daripada hotel. Nampak sikit je Jambatan Pulau Pinang. Sekejap. Okay. Apa tu? Bawa apa benda tu? Harta. Harta karun? Ni, vlog ni. Tadi kata nak makan nasi kandar kan? Ni nak ke mana pula? Oi, tengok ni. Alamak! Pagi ni macam pesek bayi macam ni. Nunggulak leto ni tengok. Anak kata. Suami kita bawa kita pergi tengok wayang. Dia nak tengok cerita Mat Kilau. Okay, kita teman lah. Kita pun masuk sekali. Dah berapa tahun dah kita tak tengok bang? Rasa 3 tahun lah. Kita last tengok 2019 hari tu. Lepas tu pandemik kan. Wayang lah dulu. Balik tengok wayang. Balik tengok wayang. Kita tadi tengok cerita Mat Kilau. Jalan cerita dia best. Memang best jalan cerita dia. Ada city. Abang, apa peminapan tentang ni? Kita tingkat 4 ke tingkat 5-6 kita? Tak tahulah tingkat ni. 4 ni? Habis tengok wayang cerita Mat Kilau. Best cerita dia, jalan cerita dia. Dan best lah, memang best lah bagi Sheila. Suami Sheila pun suka cerita tu. Sebab tengok orang viral kan, jadi kita tengok. Jadi suami bawa Sheila tengok. Sekarang kita tengah tunggu nak tapau. Lapar. Cak, thank you pada yang sudi subscribe vlog Sheila, YouTube Sheila yang tak seberapa ni. Thank you yang dah subscribe and dah like semua video Sheila, okay? Nanti Sheila akan buat video lagi. Thank you. Okay, jangan lupa subscribe and like untuk YouTube channel Sheila. Thank you guys.